Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi bersama saya, Ruli. Di video ini, saya akan membuat tutorial cara membuat macrame buat pemula. Macrame adalah sebuah karya seni menyatukan simpul yang terdiri atas satu, dua, atau tiga tali atau benang yang disatukan untuk membuat sebuah karya tangan. Dikatakan karya tangan karena membuat macrame ini memang membutuhkan keterampilan tangan saat menjalin tali temalinya. Saya yakin macrame ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman pencinta dekorasi. Nah, di video ini saya akan membuat tutorial cara membuat macrame yang simple, mudah, dan gampang ditiru buat pemula. Kamu penasaran? Tonton terus ya videonya. Baik teman-teman, di sini saya menggunakan tali katun dengan diameter 3 mm sebanyak 20 lembar dengan panjang masing-masing 2 meter. Kemudian kita ikatkan ke tali ke kayunya. Seperti itu ya. Kayunya panjangnya kurang lebih 60 cm. Talinya kita ikat satu-satu seperti itu ya, sebanyak 20 lembar. Ini tali yang ke-20. Tuh ya, kita rapi-rapikan ya teman-teman. Nah, setelah kita ikat, kita sekarang mulai membuat simpul. Itu tali yang sebelah kanan berada di atas, kemudian kita keluarkan ke sebelah kiri. Baru kita kencengkan. Kemudian sekarang tali yang di tangan kiri saya berada di atas. Kemudian kita keluarkan ke sebelah kanan, baru kita kencangkan. Seperti itu ya teman-teman membuat simpulnya. Kemudian kita rapi-rapikan, kita buat lagi, kita ambil 4 lembar lagi. Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Tali yang di sebelah kanan berada di atas, keluarnya ke sebelah kiri. Kemudian tali yang di tangan kiri saya berada di sebelah di atas, kita keluarkan ke sebelah kanan, kita kencangkan seperti itu sampai ke terakhir. Kita lakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya kita skip 2 tali di kiri. Kemudian kita ambil 4 tali, mulai kita buat simpul lagi seperti yang tadi ya. Diikutin aja ya teman-teman step by stepnya. Saya yakin teman-teman pasti bisa kalau mengikuti step by stepnya. Lanjut di sebelahnya kita buat lagi simpul. Seperti itu. Terus buat simpulnya sampai nanti di terakhir. Nah, karena di kiri tadi kita skip 2 tali, di sebelah kanan juga kita akan skip 2 tali. Jadi tadi yang di baris yang pertama itu ada sekitar
10 pasang simpul, 10 simpul. Di baris yang kedua berkurang 1 karena kita kurangi 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan, menjadi 9 simpul. Makin ke bawah dia berkurang 1 simpul, sehingga nanti lama-lama dia akan membentuk segitiga. Kita skip lagi 2 tali di kiri, 2 tali di kanan. Gampang ya teman-teman membuatnya, tinggal diikutin aja step by stepnya. Kita skip lagi 2 tali di kiri, 2 tali di kanan. Buat lagi simpul. Seperti itu. Ini saya menggunakan tali katun 3 mm. Saya beli di Shopee, nanti saya akan buat linknya di description box. Teman-teman kalau mau beli bisa cek nanti di description box. Ini nampak ya teman-teman, karena kita kurangi terus-terus, 2 di kiri 2 di kanan, lama-lama simpulnya sisa 1 sehingga dia membentuk segitiga. Udah selesai seperti ini, kita rapi-rapikan. Sekarang kita akan membuat simpul lagi. Seperti itu, kita buat satu tali yang mau kita ikat. Tali yang paling pinggir itu sebagai tempat yang mau kita ikat. Kita ambil tali, kita masukkan ke sebelah kiri. Simpul yang tadi baru kita kencangkan. Sekarang ke sebelah kanan talinya, itu sebagai tali yang mau kita simpulkan. Nah, setelah itu, jadi satu tali itu 2 kali pengikatan ya. Pertama kita ikatkan dia ke sebelah kiri, baru kita ikatkan dia ke sebelah kanan. Nah, ini gampang ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah ikut pramuka, cara mendirikan tenda, cara mengikatnya seperti itu ya. Nah, ditarik, dimasukin ke sebelah kiri, lihat tangan saya, dimasukin ke sebelah kiri, kencengkan, baru sekarang ke sebelah kanannya. Pokoknya tali yang satu ini terus kita ikat. Sekarang yang sebelah kiri, nah, nanti dia akan kayak gitu posisinya. Kita ambil tarinya, masukkan dia ke sebelah kanan tali tali yang mau kita ikatkan itu, kencengkan. Itu kan masuk ke lubang sebelah kanan. Ini sekarang dia ke sebelah kirinya. Udah, langsung kita ikat lagi. Talinya itu kita masukkan ke sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri, kita kencengkan sampai ke bawah. Sampai ke bawah kita lakukan hal yang sama ya teman-teman.
sehingga dia pas dibagi dua ya. Kalau tadi talinya ada berapa? Ada 20. Jadi dia 10 di kiri, 10 di kanan. Nah, ini dia yang sebagai ikatannya tadi. Kita sambungkan. Caranya tetap sama. Kita tarik, kita kencangkan. Masukkan lagi. Ikatkan sehingga dia menyatu. Rapikan. Nah, sekarang kita menggunakan 3 tali dengan panjang 2,4 meter. Cara mengikatnya sama seperti yang pertama tadi. Kita ikatkan tali itu ke kayu sebanyak 3. Ini tali yang terakhir. Kita masukkan, kita ikatkan, kita kencengkan. Baru kita mulai menyimpul menggunakan 4 tali. Kayak yang tadi juga, kayak simpul yang tadi itu. Jadi membuat macrame ini sangat simpel ya teman-teman, hanya menggunakan 3 simpul. Yang pertama itu tadi cara mengikatkan tali awalnya itu ke kayu. Yang kedua simpul yang ini, dimana talinya itu menggunakan 4 tali sekaligus kita buat simpul. Yang kedua yang tali memasang, kayak memasang tenda. Jadi cuma 3 simpul aja. Macrame yang satu ini cuman kita menggunakan 3 simpul yang sederhana. Terus diganti-ganti ya teman-teman. Jadi 4 kita buat simpul, yang 2 tidak dipakai. Nanti yang 2 ini dipakai, yang 2 di sebelah kanan enggak dipakai. Gitu ya teman-teman, selang-seling kita nanti akan membuat sekitar 12 pasang simpul sampai ke bawahnya. Ada 12 pasang simpul. Dirapi-rapikan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pasang. Oke, yang sekarang yang di sebelah kanan kita ikatkan lagi ke kayu. 3 lembar tali panjangnya sama 2,4, kita ikatkan ke kayu. Baru kemudian kita buat simpul. Terus buat simpulnya terus. Diselang-seling ya. Sampai ke bawah, sampai kita buat 12 pasang simpul.
Kemudian ini kan talinya ada 6 di kiri, ada 6 di kanan. Kemudian kita satukan. Cara menyatukannya, kita ambil 2 tali dari kiri dan 2 tali yang dari kanan. Kemudian kita buat simpul kayak yang tadi, 4. Simpul yang menggunakan 4 tali. Sehingga nanti dia akan menyatu. Tinggal dikenceng-kencengkan aja, kan karena dia agak di tengah jadi agak susah, tinggal dikencengkan aja tuh, tarik hook, dikencengkan. Sudah, sekarang kita mau membuat rumbai. Saya di sini menggunakan tali dengan ukuran kurang lebih 60 cm, sebanyak 12. Nanti saya akan pasang di kiri, 12 nanti saya akan pasang di kanan. Nah, tadi kan kita buat di situ kan 12 pasang itunya, jadi dia ada sekitar 12 pasang juga lobangnya. Jadi dia ada di antaranya itu ada kayak rongga gitu. Jadi talinya itu kita masukkan ke dalam rongganya itu tadi. Nah. Terus tuh udah 12 di kiri, sekarang 12 di kanan. Caranya sama ya, kayak kita mengikatkan tali ke kayu itu tadi. Masukkan dari atas, tarik, terus kita masukkan ke dalam tengah-tengah itu, terus kita kencengkan sampai 12 tali rumbai. Nah, tuh ini yang ke-12 ya. Nah, di tengah-tengah itu kan ada tadi tali itu yang perjumpaan yang dari kiri dengan dari kanan, itu kan dari kiri ada 6 tali, dari kanan ada 6 tali. Nah, sekarang kita mau buat simpul. 2 kita ambil sebagai pengencangnya, sisanya yang mau diikat. Nah, caranya sama kayak membuat simpul yang 4, tapi sekarang kita menggunakan 12 tali. Dah, jadi kan dia jadi kayak diikat. Sekarang kita gunting bagian-bagian yang sisa-sisa atau yang kelihatan tidak rapi. Kita gunting, kita rapi-rapikan sehingga dia kelihatan cantik. Kita rapikan. Jadi ini bagian yang tidak rapi, kita rapikan. Udah jadi deh macramenya, gampang, simple. Nah, terakhir, step yang terakhir tinggal kita buat gantungannya. Kalau ini sih tinggal kita ikat-ikat aja, kayak simpul mati aja sih. Kira-kira menggunakan tali sepanjang kurang lebih 2 meter. Kita ikat aja kayak kita simpul mati aja ya, teman-teman. Kita ukur panjangnya kira-kira seperti yang kita mau berapa panjang. Kita kira-kira aja sesuai dengan selera. Kemudian diikat, dikencengkan, diikat.
kuat supaya dia nanti nggak geser-geser. Nah, itu ada sisanya, talinya itu kelihatan panjang, digunting aja. Nah, jadi deh macramenya. Tada! Macram ini bisa digunakan untuk dekorasi ruang tamu, dekorasi ruangan keluarga, dekorasi kamar, bahkan untuk dekorasi dapur pun masih cocok. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat. Kalau teman-teman suka video saya, jangan lupa di like. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.